Ya guys, kembali lagi channel saya Anmars Kanal. Oke guys, di video kali ini kita akan membuat sebuah karya yang cukup sederhana. Kalian hanya butuh kertas, buku gambar, dan tutup botol bekas. Oke, tapi yang sebelum itu oke guys, alat dan bahan yang pertama kalian butuhkan adalah tutup botol bekas. Lalu alatnya ada spidol berbagai warna ya, terserah kalian mau pakai warna apa. Lalu ada lem tembak beserta lemnya. Oke, bahan terakhir adalah kertas gambar dan kardus ya, kardus bekas. Ya guys, di video kali ini saya akan membuat buah karya, yaitu gambar bunga yang dibentuk dari tutup botol bekas ditempelkan di sebuah kertas tadi. Oke, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Oke, yang pertama kalian bisa langsung rekatkan kertas gambar tadi ke kardus biar lebih tebal. Oke, kalau saya di tutorial ini hanya memakai kertas HPS. Langsung aja tembaknya tadi kita bagi. Kita hanya membutuhkan seperlunya tutup botol. Oke, kita bagi seperti ini ya, seperti ini. Bagi tengahnya beri warna berbeda dari yang pinggirnya ya. Oke, kita sudah punya 4 bentuk bunga. Langsung kita beri lem lalu tempelkan. Kalian terserah mau dari bawah atau dari atas. Oke guys, setelah kalian lem, kalian beri motif. Ini kan bentuknya bunga-bunga, jadi kita beri seperti kayak tangkainya ya. Gambar tangkai dan gambar daunnya, terserah kalian bentuk daun seperti apa. Oke, kalian juga bisa beri pengisi ruang ya di pojok-pojokan biar makin terlihat lebih apik. Langsung aja kita gambar. Saya mau pakai spidol sama saja. Kalau masalah menggambar saya tidak cukup bagus, saya hanya bisa saja tapi tidak bagus. Oke guys, untuk daunnya saya mau gambar suka hati kalian juga, saya mau bentuk seperti ini saja, menyebar ya. Oke, kita kasih tulang daun. Kalian boleh narik juga, kalian kasih kupu-kupu atau kalian kasih apa, tapi jangan disempurnakan.
Ya guys, kurang lebih seperti ini. Lalu kalian juga bisa kasih kayak rumput-rumput liar di sisinya ya. Kita kasih rumput liar biar seperti lebih hidup. Untuk pojok-pojokannya kita bisa kasih gini aja, nggak apa-apa. Kalian pokoknya kalian beri motif sesuka kalian biar terlihat lebih estetik, lebih terisi. Oke, untuk pojokan sini juga seperti itu. Pokoknya untuk yang timbul hanya bunganya. Kalau kalian ingin batangnya timbul, kalian bisa pakai kertas. Kalian gulung agak tipis, lalu tempelkan di sisi sini. Ya guys, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan menghibur agar lebih menarik. Tadi kalian bisa kasih seperti figura, atau kalian berikan figura lalu pajang di dinding. Ini adalah sebuah karya saya, ini diperlihatkan. Lalu kalau ingin lebih cantik ya kasih warna-warna, kalian pakai background background apa gitu. Oke, dari situ aja, sampai jumpa di video selanjutnya.